Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi kegiatan Lomba Yosim Pancar, Yospan, yang diadakan Polres Manokwari dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 di lapangan apel Polres Manokwari. Polres Manokwari aktif sebagai bagian dari komponen pemerintahan yang ada di daerah untuk terus berupaya melakukan pembinaan-pembinaan kepada seluruh masyarakat kita, terutama para generasi muda kita di Kabupaten Manokwari, sehingga para generasi muda kita di Kabupaten Manokwari ini potensinya bisa dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial yang selama ini tentu kita hadapi bersama-sama. Bupati mengatakan pemerintah membuka ruang dan mendukung segala bentuk kreativitas kaum muda di Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Gultom dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu wujud nyata kepedulian Polri menjadi bagian dalam masyarakat. Seluruh potensi masyarakat bahwasanya melalui seni, melalui budaya, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, melalui olahraga, kami berusaha untuk supaya masyarakat merasa memiliki, merasa ikut bersama-sama merasakan nantinya tugas-tugas kepolisian. Lomba Yosim Pancar diikuti 49 grup tari Yospan yang ada di Manokwari.